Aku kan orangnya emang berasal dari itu kan, customer service kan, jadi ya udahlah. Aku bikin story dulu ya. Rezeki mah nggak bakal ketuker sayang. Good morning guys, aku udah di lounge lagi, numpang makan lagi. Apa sih aku? Cuma numpang makan di lounge doang, em. Nah hari ini ada cilak yes, scramble egg sama guacamole. Terus ada overnight oatmeal, yogurt, granola, blueberries, grapes sama pineapple ya, yeah, juice. Mau kemana lagi wanita udara ini? Karena temanku mau operasi jadi ya sister fighting together juice. Mari kita macan. Mulai lagi in story ngajak iya gua, makanya kalian bilang Yoko tuh makan terus karena storynya gue, apalagi masa mau ada apa lagi harus itu. Enak sister ya nggak. Itu makanan habis semua, piring kecil sayang, piringnya kecil. Tapi emang sih porsi Amerika tuh gede. Siang makan oatmeal, malam makan ya. Guacamole. Endes. Bayar berapaan sih kalau ke lounge? Kretong. Karena aku punya American apa? Unlimited club gitu loh. Salfok sama blazernya. Kenapa sama blazerku? What happened I now? Kawan, ada Mak Lisa. Mak Alia. Orang mereka makannya banyak tapi nggak gendut. Gendut anjir. Di sini tingkat obesitasnya paling gede, paling tinggi. Guys, kayaknya ntar malam aku mau barbar ya. Boleh nggak sih barbar? Kita tunggu dulu ya ada etikat baiknya nggak. Kak Gaby gimana kabarnya, baik sayang? Udah jangan nanya-nanya Gaby. Kalau misalnya ada kabar baru pasti aku kabarin. Gak ada kabar baru. Gaby baik-baik aja. Lunch gratis buat siapa aja? Aku dan dua orang. Jadi tiga orang. Aku bisa tiga orang. Kenapa Cici kalau live suaranya gampang berubah sih? Babar sama siapa? Babar sama kepo. Tumben lipstiknya beda enggak? Aku lagi pakai lipstik yang itu sih. Aku lagi pakai lipstik yang itu. Hitung dulu ya bala-bala kemarin sehari berapa? Duit luntang 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1000 berapa lah. Cocok kali ya ini di LA ini ya. Sehari bisa dapat 1000 lebih.
Padahal bercanda loh. Enggak aku seriusin loh. Apa kemarin aku apa? Lagi capek. Lipstiknya apa? Ada di ini, aku beli di Shopee sayang. Murah kalau enggak salah 40 ribu atau 50 ribu gitu nih. Emina Glossy Stain. Nih. No. Emina Glossy Stain. No. Ya. Mentar kali. Banyak cicilanku mentar-mentar. Kau enak punya laki aku, ya kan? Bayar rumah sendiri. Aduh, banyak cicilanku. Oh, Emina, awet nggak dipakai? Awet. Awet, say. Aku jangan sampai ketinggalan pesawat, ya. Pesawat aku boarding 9.42. Jadi aku bisa live 1 jam ya, guys. Oke, aku alarm dulu deh. Aku alarm dulu, coy. Ntar kalau misalnya ketinggalan, bisa pakai pesawat yang lain sih, cuman jangan sampai. Jadi aku bisa live 1 jam ya, guys. Kita mau sekalian review nggak sih? Sekalian review lah ya. Kemarin kan keputus kan, apa review lekongnya kan. Ntar aku makan dulu ini, abisin ini dulu. Kok nggak pakai Festa lipstick? Ada Gibi Festa, mana? Nggak cocok lah sama outfitku. Merah banget. Nih, ada Festa Beauty. Ada Festa Beauty tuh. Lagi nggak cocok aja. Nggak usah gila-gila deh. Aku butuh kembaran apa sayang? Sehari bisa dapat 2K. Kemarin yang 2K itu di Orange County. Itu aku dapat sehari hampir 1.500. Aku 3 hari dapat 5.000 lebih kemarin di apa? Di Orange County. Nomor berapa? Gak tahu nomor berapa. Emang ada nomornya Emina? Nomor 8. Passenger Nomor 8 ya, Emina nomor 8. Oke. Kita sambil ambil minum dulu ya. Ambil minum lagi. Top up lagi ya. Apa? Apple juice-nya ya. Can I get a top up, please? Yeah. Thank you. Cuma 1.000. Cucuklah sehari 1.000. Cucuklah. Oke. Okay. Are you ready, guys? Bantu jawab dong, Gibi mati enggak mati, masih hidup. Gila-gila pula kalian. Jadi aku itu kemarin dari San Jose ke LA dulu. Di LA aku dapat berapa tamu ya? 2-3 tamu gitu. Ada tamu reguler aku enggak sih? Iya, ada tamu reguler aku. Ada tamu reguler, dia dokter ya. Dia dokter bayar aku 300 berapa di hotel. Terus terus ada tamu apa lagi ya? Kayaknya cuman itu deh yang di hotel. Terus di rumah temanku ada 2 kalau nggak salah ya. 400, 400, 1.200, 1.100 lebih. Terus di OC yang
di OC yang takpik bukan gue, aku di OC kan tapi di OC okay sih 300 400 400. Terus pas lagi jam 2 pagi guys, ada yang apa telepon aku buat OC itu out call ya, apa pergi dari keluar hotel kita. Itu aku di deposit $100, aku naik Uber, aku dibayar 1100. Kalau aku out call, aku harganya 600 buat OC. Waktu itu aku dibayar 1000, kan harusnya 1200, aku bilang ya udahlah, lu nambah 1 jam lagi. Aku diskon 100 gitu. Jadi dia bayar aku 1100. Itu aku paling capek, guys. Kalian bayangin, jam 2 pagi ya, kalian standby, kalian kayak udah mau setengah ngantuk gitu ya kan. Harus pergi ke rumahnya dia. Dia udah mabora, ya kan? Ya kan? Tapi dia bilang, "Oh, apa you are so my type," gitu bilang apa? "Girlfriend ya, gue iyahin aja dulu lah," gitu kan, orang-orang mabora. Yang penting duit udah masuk, M. Dan itu, guys. Pertama kalinya aku kerja capek. Anjir, kata gue ya udahlah. Di otak gue 1100. Jadi gue mau enggak mau fokus aja gitu, biar ngelihat jam gitu, taktik ketuk, aduh, walaupun duitnya banyak ya guys, tapi gue gak menikmati gitu, karena jam 2 pagi encong gitu kan, tapi ya udahlah, namanya duta em. Jadi aku udah bilang, udah your time is done, gue bilang gitu. Aku udah punya ala-ala punya klien lagi, dia bilang gitu, you stay, gue tambahin lagi. Dia bilang, no, but I want you to stay. Gue bilang, no, I cannot. Gitu, gue bilang, gue nggak bisa stay karena gue ada tamu. Gue bilang, udah bayar gue. Ya udah nggak apa-apa, gue gantiin duitnya. Bener dia gantiin, guys. Kata gue, ya udah kan. Itu, aduh, guys. So tired, karena dari jam 2 pagi sampai jam 5.30 gue di rumahnya dia, ya kan? Jadi kalau misalnya itu, ya udahlah, gue bilang, gue tahan-tahanin gitu kan. Nah, jam 5.30 terus gue bilang, I have to go, terus dia bilang, ya tapi kan tanya lu udah sadar, lu bangun, lu telepon gue lagi, lu datang aja ke hotel gue bilang gitu, kita have fun lagi, dia bilang gitu, oke. Nggak ada telepon, ya udahlah, alhamdulillah gitu kan, tapi itu temong tercapek guys, dari jam 2 pagi sampai jam 5.30, gue kayak di, apa ya, kalau misalnya nama Indonesianya mah, jadi nanggung gitu loh, ya, gue pulang kan ke hotel, gue tidur, terus kalau nggak salah siang ada yang datang, gue udah lupa guys, karena kebanyakan tamu gitu kan, harusnya tiap hari gue review kan, lupa gitu, ada yang 500, ada yang 400, ya, terus yang 1000 itu sebelum aku mau pulang, sehari sebelum, Kak Monique, I will see you in Houston ya, nanti sore aja ya kak, aku jam 4 karena gue harus mandi dulu segala macem, oke, okay? See you soon ya, aku lagi review Lekong em. Jadi sebelum aku pulang ke OC itu, ke LA, hari terakhir aku di sana. Dan flashback dulu ya. Nah udah OC itu, nah aku ketemu cowok guys, namanya si Jeremy. Si Jeremy ini dia orang Taiwan, umur 30, pendek ya, aku 178, dia paling 170, beda 8 sentian gitu loh ya. Kerjanya IT. Ya gitulah, orangnya baik banget, mirip banget sama mantan suamiku, senyumnya gitu ya, terus adalah mungkin jodoh kali, well, I don't know ya, tapi dia benar-benar ketemu gue langsung fall in love sama gue gitu. Gue suka sama dia, kalau fall in love mah enggak ya, tapi dia kayak yang you're so beautiful bla 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 bla, terus dia kayak yang nervous gitu ketemu sama gue ya kan. Dia ngajak aku makan, kita makan apa, makan di Jepang gitu, makan
yang panggang-panggangan sama bukan sushi apa ya, rice ball gitu ya. Pas pulang-pulang gue bilang, ya udah yuk kita kadel-kadel, gue bilang gitu kan. Itu hari pertama ya, jadi gue ketemu sama si Jeremy itu tiga kali. Hari pertama makan yakitori, terus dia datang ke kamar gue, kita yang ya mungkin grogi gitu ya. Tapi no, dia he will do everything for me gitu lah. Ya gue happy-happy aja gitu kan. Pulang lah. Terus besoknya lagi aku bilang, ya udah aku traktir Indonesian food ya, ini bagian aku ya. Dia bilang okay, excited. Nah, kita pergi ke Indonesian food, aku sengaja mesenin beberapa. Kita mesen nasi padang, nasi ayam kremes, mesen gado-gado, mesen cendol, sama sate babi. Ya. Total-total hampir $100 gitu loh. Which is fine gitu kan. Gue juga pengen tahu, pengen kasih tunjuk bahwa gue bukan apa cewek-cewek yang matre gitu. I still can pay for myself gitu ya. Ya gue juga punya duit gitu loh. Udah gitu balik lagi ke hotel ya kan. Besoknya gue bilang, sebelum gue balik ke LA, lu nginep dong di tempat gue. Kita mau, gue mau kadel-kadelan, gue bilang gitu. Mau benar-benar tidur gitu kan. Terus dia bilang okay, tapi lu bayar hotelnya ya. Gue tes gitu, dia pelit nggak. Okay, gue bilang gitu, hotelnya $170 udah sama parkir, aku bilang gitu. Okay, mau gimana bayarnya, nanti aja, lu datang dulu. Dia datang guys, dia datang sore habis kerja. Dia bawain aku makanan, bawain aku falafel sama vanilla custard ya. Aku kayak yang paling berisik, jadi aku ngomongnya deketan aja ya. Terus aku coba makan dulu falafelnya karena aku lapar kan. Coba dulu makan falafel segala macam, kenyang. Terus dia lagi mandi, terus dia bilang, hey try my custard. Anjir, custardnya manis banget. Gue bilang, it's okay, it's good, tapi terlalu manis, gue bilang gitu. Terus kayak makan puding gitu loh, bukannya harusnya ada pie crustnya atau apa gitu kan. Aku bilang sama si Jeremy ini. Terus dia bilang, it's okay, I make it really quick, dia bilang gitu. Ya udah, next time nggak usah bikin apa-apalah. Appreciate it, gue bilang. Aku bersyukur, aku happy lu bikinin buat gue. Tapi aku orangnya nggak bisa bohong. Kalau enak, kalau enggak gitu loh. Bener, no, it's okay, dia bilang gitu. Ya kan? Tapi aku menghargai dia, gitu kan? Aku bilang gitu. Terus kita cuddle. Gue happy lu bisa I'm already good enough. Ya gue lemes lah, udah tidur. Tidurnya cute ya, kita pelukan, kita kadel gitu segala macem. Besok paginya aku bilang, yuk kita ke pantai, yuk kita jalan, gue bilang gitu. Okay, kita ke pantai, kita jalan, kita breakfast, kita beli egg benedict sama fruit bowl gitu ya. Terus bagi dua, karena kan nggak begitu terlalu lapar kan. Dia beli kopi, aku beli orange juice ya kan. Nah, udah itu kita jalan ke pantainya. Di situ kita ngobrol, pegangan tangan. Dia nggak malu lah megang tangan. Guys, kebayang nggak? Dia 168, gua 178. Bedanya segini, say. Ya, tingginya ya. Tapi dia nggak peduli gitu loh. Dia nggak malu gitu. Dia nggak malu pegangan tangan sama aku. Jalan sama aku nggak malu gitu loh ya. Namanya bencong ya. Kadang-kadang orang-orang yang suka sama aku tuh masih ada malu-malunya di publik gitu kan. Kalau dia enggak, pegangan aku segala macem, dan aku kayak yang nyaman jadinya gitu kan. Gue sampai bilang, apa gue berpikir gini, gue udah punya pasangan, gue mau commit. Jadi otomatis gue harus meninggalkan. Sebelum itu gue harus bilang dulu sama dia, what can you bring to the table ya. Nah, kalau misalnya kita serius dan lu tinggal sama gue dan lu kontribusi, okay lah aku tinggalkan.